Hai hai hai, salut teman-teman. Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel A Little Things with Rambo. Untuk kalian semua yang baru pertama kali mampir di channel aku ini, salam kenal. Dan untuk kalian semua yang selalu mengikuti vlog-vlog dari aku, baik itu ngasih like, komen, dan juga subscribe, terima kasih ya. Karena subscribe dari kalian itu benar-benar ngasih aku semangat untuk selalu buat video-video yang baru. Ya walaupun kadang suka gak ada waktu atau kadang suka malas untuk ngedit, tapi kalian tetap ngasih aku semangat gitu. Dan untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut ke video. Beto mau apa ya, semi review, tapi which is Beto ini bukan MUA yang bisa jago makeup dan lain-lain. Jadi Beto senang akan kasih review yang bertele-tele dan juga yang seprofesional mungkin. Sorry guys, karena Beto memang bukan ahli makeup. Cuman ya Beto mulai suka makeup itu tahun 2014 waktu mulai kerja di Bali, jadi resepsionis, jadi akuntan di kantor gitu, mulai suka. Dan sejak menikah ya seadanya lah ya, mulai suka-suka ngumpulin koleksi-koleksi makeup. Tapi bukan berarti Beto tuh jago makeup sekali, karena untuk buat alis aja tuh Beto belajarnya susah dan sampai sekarang pun masih ya biasa aja gitu loh alis di Beto. Ya, karena memang sudah bisa, Beto tuh sudah bisa make up sebenarnya. Oke, jadi ini hari Beto tuh mau review apa? Beto, karena kan dulu Beto sudah pernah buat review untuk ini kan, Juvia Foundation, which is dia ada lebih dari 42 warna shades atau mungkin 42 shades, dan itu untuk semua shade dan skin tone atau undertone kulit itu ada, dari yang very light dan juga sampai yang paling deep black gitu. Jadi ada semua gitu ya. Dan sekarang Beto mau kasih review atau juga kalian unboxing gitu. Tapi tadi udah dibuka ya Betonya, kardus waktu sampai dari pagi. Dan ini sekarang Beto lagi di dapur. Sekarang jam 6 sore lagi memasak. Kenapa masih terang jam 6 sore? Di Prancis sekarang masuk musim panas, which is matahari itu akan terbenam di jam 10 atau jam 11 malam guys. Oke, ini dia palette. Ini palette eyeshadow dari The Nubian by Juvia's Eye Magic gitu loh. Jadi brandnya ini Juvia's dan ini seri The Nubian gitu. Jadi kita akan langsung buka untuk teman-teman. Which is Juvia's ini sendiri dia brand, bukan brand yang terkenal ya, bukan brand ternama kayak Rimmel atau Maybelline atau Clé de Peau. Kalau di Prancis tuh Clé de Peau itu merek yang mahal dan wow, super 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 bagus kalau menurut Beto. Dan kayaknya Rachel Goddard pernah review foundation mukanya Clé de Peau, itu produk Prancis yang which is sangat sangat bagus, dan juga dia bilang di situ bagus dan memang harganya itu mahal, sampai 4 juta guys, cuma untuk berapa puluh mili itu. Dan ini seperti ini dia paletnya, dan di dalamnya seperti ini. Jadi dia ada 12 warna, 6 tambah 6. Jadi dia dari yang untuk shimmernya ada, untuk warna base dasar, dan juga untuk warna gelapnya tuh ada. Tapi ini coklat ya, coklat tua sekali, tapi belum hitam. Jadi di, untuk seri Nubian ini dia tidak ada warna hitam. Dan juga apa namanya, dia lebih ke warna-warna natural ya, untuk pakai sehari-hari. Which is like, kayaknya something yang really really nice untuk kita tuh punya. Karena ya maksudnya untuk pakai liburan summer gini kan, soalnya mungkin juga waktu pakai yang selalu glamour atau bold gitu. Jadi kayaknya ini untuk summer bagus sekali. Dan ini baru ya teman-teman, jadi which is really nice. Dan Beto akan squat. Beto tadi sudah buat ini apanya, maksudnya Beto akan squat di tangan, jadi seperti ini squatnya. Ya kita akan mulai langsung squatnya. Kita ambil dari yang sebelah sini dulu atau dari sebelah sini aja deh.
Seperti ini guys, squatsnya. Oke, lanjut di warna kedua. Terus lanjut di warna ketiga. Terus warna keempat. Yang ini. Warna ke 8, 8, 9, 10, 11, dan 12. Oke, ini dia warna-warnanya. Gimana nih? Seperti ini. Ya ini yang ini dia agak abu-abu gelap ya, jadi bisa lah menggantikan warna hitam, which is dia nice sekali gitu. Jadi ini ada shimmernya, ada 1, 2, 3, 6 shimmer, 4 base coklat, dan 2 yang lain. Keren sekali warna ini. Satu kali swatch doang ya, jadi warnanya itu kalau menurut beta untuk di kulit yang sawo matang masuk banget, dan warna natural, terus dia pigmented sekali. Jadi coba ya, kita akan lihat beta pakai di muka seperti apakah dia jadinya kalau di muka. Tunggu, beta cari kapas dulu untuk bersihkan beta pun tangan, karena beta sonde mau pas pakai muka terus nanti ini makeup yang di jari-jari ini ketempel di muka. Oke, beta ketemu beta brush tapi seadanya ya. Jadi dan beta bukan orang yang suka pakai campur-campur warna gitu, which is beta akan coba hanya warna yang beta kepingin coba pakai, ya itu beta coba pertama deh warna dasar, mungkin yang ini, warna kedua yang ini. Mari kita lihat. Kita pakai cermin di sini kawan. Kita bikin satu mata saja supaya apa namanya ini karena video unboxing doang ya guys. Oke, bisa tahu teman-teman lihat atau sonde perbedaannya. Ini tapi yang ini sudah jadi lebih berwarna gitu. Oke, dan setelah itu kita akan pakai yang ini warna yang ini ketujuh sedikit. Pakai di ujung mata, aku dibawa ke mata. By the way, itu suara-suara X-House itu karena betul-betul apa deh nama ini, tapi deh untuk serap asap dan udara yang dari kompor ya guys, karena kita lagi memasak sebenarnya di sini. Which is, yeah, I hope you guys understand. Bisa untuk tahu teman-teman lihat kusonde beda, tapi look at, it's really pigmented. Beta cuma pakai sekali dan sonde ini beta kayaknya beta kasih masuk dua tadi. Dan setelah itu beta akan blending dia untuk warna kedua dari sini. Dan setelah itu beta pakai. Ini belum betul-betul di blending. Dia harus masuk sampai ke depan mata sini. Dan setelah itu, ini sudah ya guys. Dia sudah masuk sampai ke depan.
Jadi maksudnya warnanya itu tetap bikin segar mata, tapi apa namanya natural gitu loh guys. Dan kita akan pakai shimmer, shimmer yang which one? I think I gonna try this one. Okay, number four. Di bagian tengah mata. Sebenarnya Beta ini tahu makeup sendiri sih, Beta sendiri tahu deh. Tapi memang kayaknya Beta sendiri tahu makeup, lihat saja hasilnya. It's come back like I don't using anything. Tapi kalau dilihat dari sini sih guys, itu kayaknya dia shimmer gitu sebenarnya. Cuman di kamera kayaknya kelihatan tidak shimmer gitu. Padahal dia itu sebenarnya shimmer. Oke, which is sudah. Tunggu Beta tambah sedikit deh. Ini yang merah tadi. Di ini blend mask lagi. Oke. Terus kita ambil tadi warna yang kedua untuk taruh di bawah mata juga. Taruh di bawah mata. Terus ambil warna yang ini lagi, yang keempat, yang terakhir tadi, yang ketiga tadi kita pakai, which is that-nya shimmer. Taruh di depan mata sedikit. Taruh betul-betul di atasnya. Oke. Sudah, teman-teman bisa lihat deh perbedaan. Jadi dia nih warnanya kayak natural sekali ya guys. Sangat-sangat natural. Dan kita akan pakai Beta pensil alis, pensil eyeliner Kiko Milano. Kiko Milano, don't know if you know this or not, but this is a special edition untuk yang ini. Tunggu, oh, I don't like to using my hands to touch it, so it's like just like using right there from the behind first. Don't know that you see it or like shit. I make it shit my makeup. Okay. Oke, menyerah. Kita pakai tangan aja biar lebih cepat. Durasi guys, durasi. Ada intention that Ethan wake up. Dia tadi tidur siangnya agak telat ya guys. Oke, sudah jadi mataku. Jadi, menurut Beta, Nubia ini bagus, dia sangat pigmented, warnanya natural. Beta suka sekali warna yang natural, karena Beta sudah terlalu suka yang kayak orang tuh langsung lihat kayak gitu loh. Dan ini dia betul-betul, yang Beta baca dari testimoni dan juga beberapa review di YouTube, bahwa dia tuh betul-betul tahan lama, jadi dia stay really long in your makeup. Apalagi kalau besok pakai makeup base primer eyeshadow yang bagus, itu dia bisa tahan sampai 24 jam gitu ya. Dan which is dia sangat bagus. Jadi sekali lagi, Juvia ini dia
brandnya bukan brand terkenal, dia brand indie. Maksudnya brand indie, jadi dia tuh tidak dijual di commerce gitu, tidak dijual secara umum dan diproduksi dengan sangat-sangat banyak, terus ditaruh di toko-toko kayak Sephora dan lain-lain gitu, apalagi di swalayan gitu, itu tidak. Jadi dia tuh dipesan secara online di apa, juviasplace.com gitu, dan jadi cuman bisa didapatkan lewat online. Which is untuk palet 12 warna kayak gini, ini dia size untuk travel ya, jadi sangat-sangat ringan dan gampang dibawa kemana-mana, klik bagus juga, jadi tidak gampang pecah ini gitu. Ini dia di apa, dibanderol dengan harga $20, karena ini Juvia itu base-nya di Amerika ya. Dia $20. Terus jadi kalau $20 itu dalam euro jadi 16 euro, which is dalam harga rupiahnya itu $20 berarti 285.000 sekian. Nanti beta cari dan beta taruh di sini. Terus biaya pengiriman ke Prancis itu 13 dolar 50 sen, which is di euro itu 11 euro atau setara dengan 192.800 sekian, itu biaya pengiriman. Nah, untuk harga total yang beta bayar waktu itu adalah 31 dolar 50 sen diem, which is itu 25 euro, yang artinya dalam rupiah adalah 449.000. Let's say 500.000 lah ya, karena ada 449.000 sekian kalau di rupiah. Nanti beta taruh di sini harganya. Let's say 500.000 lah ya total untuk sampai di sini. Tapi dia di packing dengan sangat bagus. Terus ada bubble wrap-nya juga, terus dipasang di box yang really bagus, dan dia tuh diantar apa, cepat gitu. Jadi sekitar 2 minggu lah ya, apalagi ini kan dalam masa pandemi kan, masih banyak yang tutup gitu, ini which is sangat cepat ya, pengantaran shippingnya itu sampai ke Prancis, which is beta sangat bahagia akhirnya sampai hari ini juga. Dan untuk kalau teman-teman yang mau lihat tentang review beta pasang fondasinya ini, foundationnya itu nanti bisa klik link di bawah, nanti beta taruh di description box untuk vlog yang beta review Juvia's foundation. Oke teman-teman, semoga teman-teman suka video kali ini, dan menurut teman-teman seperti apa, bagus loh kita pakai kayak begini di mata. Jangan lupa like dan komen, juga di subscribe. See you guys on the next video, ciao.